Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Insomnia Project. Di video kali ini saya akan membahas cara mengubah keyboard ataupun emoji ataupun animoji di handphone Xiaomi menjadi seperti iPhone. Dan tentunya tanpa aplikasi tambahan apapun ya. Jadi di sini tinggal kalian masuk saja ke menu pengaturan di handphone Xiaomi kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, saya persilakan untuk subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Kemudian kita masuk ke menu setelan tambahan di menu pengaturan ini. Pertama kita ganti lokasinya dulu. Di sini masih Indonesia. Kita ganti ke India. Kita tulis saja di pencarian India. Kemudian kita klik sehingga India menjadi setelan lokasi sistem handphone kalian. Jika sudah, tinggal kalian kembali saja. Oke, di sini lokasinya sudah India. Sip. Jika sudah, tinggal kalian kembali saja jika sudah lokasinya berubah. Dan masih tetap di menu setelan. Kemudian kita masuk ke menu tema. Kita klik tema. Nah, setelah diganti ke lokasi India, maka akan muncul pengaturan font. Yang tadinya jika di Indonesia tidak ada pengaturan font, nah di sini bisa kalian lihat ada huruf T di bawah. Nah, ini merupakan pengaturan font. Tinggal kalian klik saja. Nah, di sini ada berbagai font, silahkan kalian coba. Namun kita di sini masuk saja ke pencarian biar cepat dan kita tulis iOS 13 atau iOS 13. Kita tulis 13. Ini merupakan OS terbaru. Kalau nanti sudah ada 14, tinggal kalian ketik saja 14 dan seterusnya. Kemudian kita pilih iOS yang paling atas, yang paling baru, yang 13.2. Sip. Jika sudah, tinggal kita unduh saja, unduh gratis yang berwarna hijau. Di sini ukurannya sekitar 44 MB. Tunggu saja sampai proses pengunduhannya selesai. Kalian juga bisa lihat review untuk font dan juga emojinya di atas. Jadi ini sepaket ya antara font dan juga emoji. Jika sudah, tinggal kita terapkan dan pilih mulai ulang. Sip. Tunggu sampai proses mulai ulangnya selesai atau presetannya selesai. Oke, sekarang kita buka dulu kuncinya. Kemudian kita coba emojinya. Kita coba di catatan misalkan. Kita buat catatan kosong. Dan kita tes keyboardnya. Kita lihat di emoji. Nah, bisa kalian lihat sekarang emojinya sudah seperti iPhone ya. Berbeda dengan emoji yang tadi. Bisa kalian lihat sendiri perbedaannya. Jadi seperti ini. Ini seperti iPhone banget 100%. Oke. Jadi demikian mungkin untuk cara mengubah tampilan keyboard atau emoji di handphone Xiaomi menjadi seperti iPhone tanpa aplikasi apapun. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Silahkan tulis di kolom komentar apabila ada yang mau didiskusikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hiduplah dan bahagia.